Sebagai petugas lapangan, kegiatan saya sehari-hari adalah berkunjung ke lahan petani untuk memberikan edukasi dan pengetahuan. Bagaimana caranya menanam cabai agar dapat berbuah lebat dan hasil panen yang meningkat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eran Fauzi dari Formulator Mesunja. Untuk memperkenalkan cabai rawit viral dengan potensi buah lebat dan menggunakan pestisida kalium tinggi yang bernama merek dagang Master Big dan Nostrop untuk mengatur formulasi buah yang sangat bagus. Ini bisa dilihat sendiri cabai rawit viral dengan umur 120 hari dan sudah mencapai panen yang ke-10 kalinya. Cabai rawit viral ini akan berbuah maksimal dengan cacatan kita akan merawatnya dengan secara penyemprotan yang rutin dan perawatan secara maksimal dan standar. Di sini kami menggunakan pupuk berkalium tinggi dan silika, yaitu dengan menggunakan Master Big dengan kalium tinggi dan menggunakan Noscope untuk formulasi buah dan pengisian buah agar selalu pengisiannya selalu maksimal dan padat. Ini adalah contoh kemasan produk dengan merek dagang Master Big dan mempunyai formulasi kandungan yaitu kalium 69%. Ini contoh produk satu lagi yaitu dengan merek dagang Noscope. Bisa dilihat pemirsa, dengan merek dagang Noscope ini manfaatnya untuk formulasi sempurna untuk pertumbuhan tanaman, bisa meningkatkan kualitas buah, meningkatkan bobot buah, merangsang pembentukan bunga dan buah, dan hasilnya kita bisa dilihat secara langsung pemirsa. Ini adalah hasil cabai yang menggunakan Noscope. Kali ini saya sedang bersama dengan pemilik lahan dan saya akan menanyakan bagaimana kondisi tanaman cabai rawit viral dengan metode dengan menggunakan pupuk kalium Master Big dan Noscope. Ayo Mas Res, mohon diperkenalkan untuk bagaimana cara metode dan perawatan pada cabai rawit viral ini. Perkenalkan, nama saya Aris, saya asli petani cabai. Alamat saya Lubang, Sriwungu, Kecamatan Tegomulyo, Kabupaten Temanggung. Di sini saya menggunakan bibit cabai rawit viral. Saya tanam sekitar 4.000-an dengan usia kurang lebih 120 hari dengan masa panen 90 hari. Kondisi tanamannya seperti ini, sehat, subur, buahnya lebat dengan usia 120 hari. Sudah petik yang ke-6 kalinya sekarang ini. Kemarin petikan terakhir sudah mencapai 1 kintal lebih 26 kilo. Mas Aris, bisa diceritakan bagaimana kesan Mas Aris untuk menggunakan pupuk Master Big dan Noscope? Mohon dijelaskan. Master Big ini sangat cocok sekali untuk cabai dalam masa pembuahan. Bisa dilihat ini buahnya sangat banyak sekali, rimbun, padat. Kesan saya menggunakan produk Master Big dan Noscope cukup puas ya. Bisa dilihat buahnya lebat, merahnya juga mengkilat, padat. Bisa dilihat sendiri ya pokoknya. Menggunakan produk Master Big dan Noscope cukup puas ya. Buahnya bobot kemarin dalam jumlah satu bagor itu mencapai 50 kg. Dan pada intinya produk ini cukup bagus buat para petani dalam meningkatkan kualitas buah dan produksi hasil panen. Mas, bisa disampaikan beberapa pesan untuk seluruh petani Indonesia, khususnya untuk petani cabai. Mohon Mas Aris bisa disampaikan secara langsung. Pesan saya untuk para petani Indonesia yang masih muda atau yang mau mencoba, tetap semangat dengan catatan produksinya bisa banyak seperti ini. Walaupun agar murah, insya Allah kita tetap masih dapat untung. Intinya semangat lah. Oke Mas, terima kasih atas kesan-kesan Anda dengan menggunakan produk Master Big. Semoga panenan ini bisa berlimpah dari sebelumnya. Cukup dari kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wartami. Jangan lupa like dan subscribe video channel bawah ini. Oke, sekian dulu dari kunjungan kami. Warta Tani TV, channel Patin Desa.
Mantap.